Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. APBD Perubahan Provinsi Kepri tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 77 miliar rupiah atau menjadi 3 triliun 947 miliar rupiah. Dari APBD Murni Kepri 2022 sebesar 3 triliun 870 miliar rupiah. Naiknya APBD Perubahan Kepri tahun 2022 ini diketahui dalam sidang paripurna DPRD Kepri yang beragendakan penyampaian nota keuangan dan ranperda tentang perubahan APBD Kepri 2022 dari Gubernur Kepri kepada pimpinan DPRD Kepri di kantor DPRD Kepulauan Riau, Tanjung Pinang pada Senin 19 September 2022. Dalam rapat paripurna ini, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan, pada APBD Perubahan tahun 2022, Pemprov Kepri telah mengalokasikan belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti untuk belanja pendidikan, kesehatan pengawasan, dan infrastruktur. Untuk belanja pendidikan, Pemprov Kepri mengalokasikan anggaran sebesar 875 miliar rupiah atau 22,20% dari total APBD perubahan tahun 2022. Kemudian untuk belanja kesehatan sebesar 427 miliar rupiah atau 10,85%. Belanja pengawasan 35,57 miliar rupiah atau 0,90% dan belanja infrastruktur sebesar 913 miliar rupiah atau 23,2%. Selain keempat prioritas tersebut, penyusunan APBD perubahan juga telah mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat. Pada APBD perubahan tahun 2022, pendapatan Pemprov Kepri diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 134,93 miliar rupiah, sehingga menjadi 3,6 triliun rupiah. Sedangkan belanja pada APBD 2022 sebesar 3,8 triliun rupiah, pada APBD perubahan naik sebesar 77 miliar rupiah, sehingga menjadi 3,9 triliun rupiah. Sementara dari sisi pembiayaan, pada APBD perubahan diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 57,3 miliar rupiah. Dari sebelumnya pada APBD murni tahun 2022 yang diestimasikan sebesar 390 miliar rupiah. Sehingga pada APBD perubahan, pembiayaan daerah yang berasal dari Silpa dan pinjaman PT SMI menjadi sebesar 332 miliar rupiah. Hal tersebut akibat adanya penyesuaian Silpa berdasarkan LHP BPK atas laporan keuangan Provinsi Kepri tahun 2022, serta penyesuaian pinjaman daerah yang bersumber dari PT SMI. Pemerintah Provinsi Kepri telah menetapkan tema pembangunan tahun 2022, yaitu
Selanjutnya, atas laporan gubernur tersebut, DPRD Provinsi Kepri akan memberikan tanggapan melalui rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepri terhadap laporan nota keuangan Ranperda APBD Perubahan 2022. Dedi Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.